Ini salah satu warga yang rumahnya selamat dari lahar dingin Semeru yang terjadi kemarin sore. Itu dengan getaran amak 50 mm. Ini amalan apa yang Bapak gunakan ini? Kok bisa rumahnya selamat dari terjangan lahar Semeru? Cuma amal-amal sama manualan itu lah. Sama berdoa gitu. Nah, semoga tak ada lagi, cuman itulah. Oh, jadi baik sama tetangga gitu ya. Iya, itulah. Saling mengalah sama teman-teman. Gitu. Jadi pas kejadian Bapak Jari ini berada di mana, Pak? Ada di atas itu. Oh, di atas sana. Sengonan. Di atas sengonan itu. Iya, iya, iya. Jadi Bapak tahu ya? Tahu, sama berdoa Pak di situ lah. Besarnya aliran lahar yang terjadi tahu, kemarin itu tahu. Jatuhnya jembatan tahu. Oh, jatuhnya jembatan tahu. Tahu. Oh. Geser kan dikit-dikit gitu. Geser kan dikit gitu, Pak. Iya. Akhirnya jatuh. Di saat kejadian warga sekitar itu ngungsi semua, Pak. Ngungsi ke gunung semua. Ke gunung semua. Ah, iya, iya, iya. Ibu di mana waktu kejadian itu, Pak? Iya, di atas di. Oh, ngungsi juga. Iya, ngungsi juga. Nah, itu Bapak. Oh, tapi itu ya juga. Itu Bang Iwan itu rekan. Iya. Iya. Relawan juga. Relawan. Itu sudah beberapa kali banjir seperti ini, Pak? Iya. Barangkali. Dalam satu tahun terakhir. Lebih besar mana daripada lebih tahun yang kemarin? Ini. Lebih besar yang lebih sekarang. Besar ini. Ini batu-batu ini besar ada di atas jembatan. Ini 4 kali. Tambah 4 kali. Oh, banjir susulan. Iya. Banjir susulan ada 4 kali. 4 kali, ya. 4 kali pas jatuh jembatan. Ya itulah saya sampaikan. Iya. Halo, No. Terima kasih untuk informasinya, Pak. Iya, sama-sama. Semoga sehat selalu. Diberi umur panjang. Amin. Ya, Pak, ya. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Iya. Ya Pak, terima kasih. Amin. Aliran lahar dingin Semeru yang terjadi sore kemarin tanggal 2 Januari 2022. Ini salah satu rumah yang selamat dari terjangan lahar dingin Semeru yang kemarin dengan amak 50 mm. Dengan hantaman material seperti batu, abu, vulkanik seperti ini, lava, dan memutuskan jembatan Jukosari. Jadi sosok Pak Jari itu adalah orang yang sangat baik sekali. Selalu membantu sesama warga, sesama penambang. Jadi rumah Pak Jari sendiri itu saat ini selamat. Ini 2 kali, selama 2 tahun. Jadi di tahun 2020 juga sama seperti ini. Selamat dari terjangan lahar dingin Semeru dengan amak 50 mm. Ini getaran banjir yang sangat lumayan besar sekali. Dan di tahun 2022 di tanggal 3 Januari Jukosari, jembatan Jukosari terputus dan satu dusun di sumber langsung terisolir. Tapi beruntungnya rumah Pak Jari sendiri ini selamat dari terjangan lahar dingin Semeru. Rumah Bapak Jari sendiri ini adalah berada di tepat di bibir sungai, aliran lahar dingin Semeru. Bapak Jari sendiri itu adalah sosok orang yang sangat baik untuk warga sekitar. Jadi terkenal memang sosok warga yang sangat dermawan. Alhamdulillah, di sisi lain Allah menunjukkan hidayahnya. Rumah Pak Jari selamat dari terjangan banjir lahar Semeru itu. Ini adalah bencana terbesar di tahun 2022, tepatnya di tanggal 2 Januari 2022. Rumah Pak Jari adalah di sekitar lereng sungai, aliran lahar Semeru, yang berdiri kokoh tepat berada di bibir sungai. Dalam bencana terbesar seperti ini, rumah Pak Jari tetap kokoh dan masih utuh, tidak ada lecet sedikit pun. Padahal di sekitar rumah Pak Jari, ini rata dengan tanah. Jembatan-jembatan putus di sini. Warga sekitar menyaksikan langsung akibat putusnya jembatan Jukosari. Akses warga sumber langsung sempat terputus akibat jalur alternatif atau jalur utama di Jukosari sumber langsung
itu terputus. Ini adalah rumah Pak Jari yang masih berdiri kokoh, yang berada di bibir sungai aliran lahar dingin Semeru, yang masih tetap terjaga tanpa retak dan tanpa ada lecet sedikit pun. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Sekian dan terima kasih informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.